Keluar langsung tadi Adil Semaringa ke tim medis. Ya berbahaya ini, berbahaya karena wajah tadi. Kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk Novi Setiawan supaya bisa. Kabar kurang baik menimpa salah satu pemain Bali United, Nofri Setiawan, saat menghadapi PSS dalam lanjutan Liga 1, Jumat 3 November 2023. Pada laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Nofri Setiawan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Penyebabnya tak lain karena Nofri Setiawan tiba-tiba tak sadarkan diri di tengah lapangan. Kejadian kolapsnya pemain Bali United itu terjadi di babak kedua, tepatnya menit ke-75. Hal itu bermula dari kiper Bali United, Adison Maringa, yang menyapu bola dengan keras. Bola hasil sapuan pemain asal Brasil tersebut tak sengaja mengenai wajah Nofri Setiawan, winger Bali United itu seketika jatuh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, para pemain Bali United dan PSS langsung mendekat ke arah Nofri. Tim medis pun segera memasuki lapangan untuk memberikan pertolongan pertama terhadap ex-pemain Persija tersebut. Setelah mendapat pertolongan pertama dari tim medis, Nofri Setiawan kemudian dibawa oleh ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, laga PSS versus Bali United itu berakhir dengan kemenangan tim tamu. Bali United sukses mengalahkan tuan rumah PSS dengan skor tipis 1-0. Kita lihat, keluar langsung tadi Adilson Maringa ke tim medis. Ya berbahaya ini, bahaya terkena wajah tadi. Kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk Nofri Setiawan supaya bisa stabil kondisinya. Get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution.